6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Halo adik-adik, selamat datang di channel YouTube Kak Citra. Hari ini kita akan belajar untuk mata pelajaran tematik tema 1 dan kita memasuki subtema 3, hidup rukun di sekolah pembelajaran yang pertama. Nah, kalian sudah siap belajar di subtema 3. Yuk kita belajar bersama-sama. Udin dan teman-teman belajar di sekolah. Selain waktu belajar, ada juga waktu istirahat. Apakah di sekolah kalian ada istirahatnya adik-adik? Pasti ada ya. Nah, waktu istirahat dapat digunakan untuk berbagai hal. Ada yang bermain, berbincang, atau saling bercanda dengan teman. Udin dan Beni beristirahat di bawah pohon rindang. Mereka menikmati bekal makanan dari rumah bersama-sama. Apa yang kamu lakukan pada waktu istirahat di sekolah, adik-adik? Apakah kalian bermain dengan teman atau kalian makan bekal kalian? Apakah kamu bermain dengan temanmu? Ya, pasti kalian bermain dengan teman kalian saat istirahat. Bagaimana sikapmu ketika bermain dengan temanmu? Ya, kalian harus rukun ya dalam bermain, tidak boleh bertengkar. Nah, di sini ada Udin dan Beni yang beristirahat di bawah pohon rindang. Mereka sedang makan bekal mereka. Bekal makanan yang dibawa Udin disiapkan oleh ibu. Ibu menyuruh Udin untuk berbagi dengan teman di sekolah. Nah, di sini ada percakapan antara ibu dan Udin. Jadi ibu menyiapkan bekal untuk Udin dan menyuruh Udin untuk berbagi dengan teman di sekolah. Yuk kita baca yuk. Bagilah bekalmu dengan teman-teman ya, Din. Itu kata ibu Udin. Baik, Bu. Mengapa kita sebaiknya berbagi dengan teman, Bu? Tanya Udin. Berbagi menunjukkan sikap rukun. Bawalah tempat bekalmu kembali ya. Itu jawab ibu Udin. Nah, di sini Udin disuruh untuk membagi bekalnya kepada teman-temannya. Dalam percakapan tadi ada kalimat perintah. Nah, di subtema 3 ini kita belajar tentang kalimat perintah. Kalau di subtema 2 kita belajar tentang kalimat ajakan. Kalimat perintah itu artinya apa ya? Kalimat perintah adalah kalimat yang digunakan untuk memerintah orang lain melakukan sesuatu untuk kita. Jadi kalimat perintah itu kalimat yang digunakan untuk memerintah orang lain melakukan sesuatu untuk diri kita adik-adik. Kalimat perintah kalau ditulis biasanya ada kata perintah yang diakhiri kata kan atau lah ya. Jadi kalau kita mengucapkan atau menulis biasanya kalimat perintah itu ada kata kan atau lah misalnya. Contohnya adalah bukalah, tutuplah, matikan, buanglah. Nah, seperti itu. Jadi ada kata diakhiri kata kan atau lah ya. Jika kita menulis kalimat perintah harus diakhiri tanda seru. Ya, bukan hanya kalimat ajakan tetapi ketika kita menulis kalimat perintah juga harus diakhiri tanda seru. Mengucapkan kalimat perintah harus dengan sopan. Bisa juga dilengkapi dengan kata tolong. Jadi misalnya nih adik-adik, tolong bukakan pintu itu.
itu sopan adik-adik, jangan sambil membentak, "Hei, bukakan pintu itu." Nah, itu tidak sopan adik-adik. Jadi saat kita mengucapkan kalimat perintah harus dengan sopan dan bisa dilengkapi dengan kata tolong. Contoh kalimat perintah di sini, "Bacalah buku itu." Kalau ditulis harus diakhiri tanda seru. "Tolong ambilkan boneka itu." "Matikan lampu itu." "Tolong tutup pintu itu, Rini." "Bukalah bekalmu itu, Doni." Nah, ini adalah contoh dari kalimat perintah. Nah, sekarang coba buatlah kalimat perintah dengan kata-kata berikutnya adik-adik. Coba buat kalimat perintahnya dengan kata bawakan. "Bawakan tas itu." Nah, bisa ya. "Tutuplah." "Tutuplah pintu itu." "Jagalah." "Jagalah kebersihan." "Matikan." "Matikan kompornya." Bisa. "Sapukan." "Sapukan ruangan kelas." "Makanlah." "Makanlah coklat itu." Ingat, kalau kita mengucapkannya tidak diakhiri tanda seru, langsung kita bilang "makanlah coklat itu" tanda seru, bukan seperti itu adik-adik. Ketika kita menulisnya baru diakhiri tanda seru. "Kerjakan." "Kerjakan PR-mu." "Bukakan." "Bukakan pintu itu." "Buangkan." Misalnya, "buangkan sampah itu." Adik-adik bisa membuat kalimat perintah yang lain ya adik-adik ya, dari kata perintah berikut. Bacalah kalimat perintah di bawah ini. Lengkapilah kalimat berikut menjadi kalimat perintah. Nah, di sini Kak Cita punya 5 soal. Yang pertama, titik-titik ke kelas setelah bel berbunyi. Kira-kira kalimat perintahnya apa ya? Titik-titik ke kelas setelah bel berbunyi. Ya, masuklah ke kelas setelah bel berbunyi. Yang kedua, titik-titik kebersihan kelas. Oke, jagalah kebersihan kelas ya, kalimat perintahnya. Yang ketiga, titik-titik pintu setelah masuk ke dalam ruangan. Tutuplah. Yang keempat, titik-titik buku-buku di rak agar terlihat rapi. Ya, tatalah atau rapikan, bisa ya adik-adik ya. Yang kelima, titik-titik sampah pada tempatnya. Buanglah sampah pada tempatnya. Diakhiri tanda seru, karena di sini kita menuliskannya harus diakhiri tanda seru. Di kelas, para siswa sedang belajar menggambar. Udin, Edo, dan Siti menggambar dengan alat yang berbeda. Nah, di sini Udin menggambarnya menggunakan pensil warna. Edo menggunakan spidol. Sedangkan Siti menggunakan krayon. Kak, apakah ada bedanya mewarnai dengan pensil warna, spidol, dan krayon? Tentu ada adik-adik. Nah, teman-teman coba kalian ambil krayon. Adik-adik ambil krayon, pensil warna, dan spidol. Lalu buatlah goresan dengan alat warna tersebut. Lalu amati adik-adik, apakah ada perbedaannya? Pasti ada adik-adik. Nah, perbedaannya adalah ini hasilnya kalau kita mewarnai dengan krayon. Jadi hasilnya nanti akan tebal tapi kasar. Jadi kalau kita mewarnai krayon itu harus dihaluskan dengan penghalusnya. Jadi ada alat khusus yang bisa menghaluskan saat kita mewarnai dengan krayon. Tapi hasil awalnya itu memang tebal dan kasar. Kalau kita mewarnai dengan spidol, maka hasilnya akan tebal dan halus. Ya adik-adik, kalau kalian mewarnai
gambar kalian dengan spidol itu hasilnya tebal dan cenderung basah, jadi kita harus diamkan beberapa saat dahulu. Lalu hasilnya juga halus. Ini contoh gambar yang diwarnai dengan spidol. Kalau kita mewarnai dengan pensil warna, maka hasilnya akan tipis dan halus. Jadi tidak setebal spidol dan krayon. Di sini hasilnya tipis ya, tidak terlalu terlihat dan halus. Jadi kalian harus tahu bagaimana hasil kalau mewarnai pakai spidol, krayon, dan pensil warna. Tadi Udin dan Edo serta Siti mewarnai sesuai dengan alat warna yang mereka gunakan. Nah, kita tentukan dulu hasilnya. Di sini Udin memakai pensil warna. Kira-kira Udin hasil warnanya yang mana? Ya, yang gambar rumah atau sekolah ini. Lalu Edo memakai spidol. Ya, yang gambar pohon. Siti memakai krayon yang hasilnya tebal dan kasar, maka gambar yang ini. Jadi ini sudah kita pasangkan sesuai dengan hasil gambar yang sesuai. Siswa di sekolah Udin cukup banyak. Ada 122 siswa laki-laki dan 117 siswa perempuan. Jumlah siswa di sekolah Udin seluruhnya adalah titik-titik. Nah, berarti kita di sini akan menjumlahkan jumlah siswa laki-laki dan jumlah siswa perempuan. Dalam penjumlahan itu bisa dikerjakan dengan dua cara, yaitu cara panjang dan cara pendek. Nah, cara panjangnya seperti ini adik-adik. Jadi 122 itu kita ubah dalam bentuk panjang terlebih dahulu, yaitu 100 ditambah 20 ditambah 2. Lalu 117 kita ubah juga dalam bentuk panjang, yaitu 110 ditambah 7. Nah, baru kita jumlahkan di situ. Nah, penjumlahannya dari satuan, bukan dari ratusan adik-adik. Jadi 2 ditambah 7, 9. Lalu kita ke depan lagi, 0 tambah 0, 0. 2 tambah 1, 3. Lalu 0 tambah 0, 0. 0 tambah 0, 0. 1 tambah 1, 2. Berarti ketemu 200 ditambah 30 ditambah 9. Lalu kita jadikan 1, 239-nya sama dengan 239. Atau kita kerjakan juga dengan cara pendek. Nah, cara pendek itu bisa kita kenal dengan susun pendek ya. 122 ditambah 117. Nah, untuk penjumlahannya kita jumlahkan dari satuan dulu. 2 tambah 7, 9. 2 tambah 1, 3. 1 tambah 1, 2. Maka jawabnya 239. Hasilnya sama, cuma cara pengerjaannya saja yang berbeda. Menjumlahkan tanpa menyimpan. Nah, kita akan belajar menjumlahkan tapi tanpa menyimpan. Di dalam keranjang hitam ada 134 buah rambutan. Di dalam keranjang merah ada 123 buah rambutan. Berapa banyak buah rambutan seluruhnya? Berarti kita menjumlahkannya dengan cara bersusun. Nah, kalian tinggal pilih nih yang cara panjang atau cara pendek. Di sini Kak Citra menjelaskannya dengan cara bersusun pendek. Nah, kita awali dari angka satuan dulu yang kita jumlahkan. 4 ditambah 3 itu sama dengan 7. Lalu kita letakkan di bawah sini ya. Berikutnya puluhan kita jumlahkan. 3 tambah 2, 5. 1 tambah 1 ada 2. Berarti hasilnya adalah 257. Jadi diingat ya adik-adik ya, tambahkan angka satuan dengan satuan, puluhan dengan puluhan, ratusan dengan ratusan. Jadi banyak buah rambutan seluruhnya ada 257. Nah, ini contoh lain adik-adik ya.
Jadi dari satuannya terlebih dahulu, 6 tambah 0, 6, 5 tambah 1, 6, 2 tambah 1, 3. Ini juga contoh berikutnya. Sekarang kita coba kerjakan bersama. Kak Citra punya soal di sini ya, penjumlahan dari 3 bilangan ditambah 2 bilangan. Nah, kalian harus benar dalam menulis saat kita menyusunnya ke bawah. Jadi satuan dengan satuan, puluhan dengan puluhan. 9 ditambah 0 sama dengan, ya, 9 tambah 0 itu 9. Lalu 5 ditambah 4, ya, 5 ditambah 4, 9. Lalu 2 ditambah, tidak ada ya, di situ ada kosong, berarti ratusannya 2. Jadi jumlahnya 299. Coba lagi adik-adik. 7 ditambah 1, 8. Lalu puluhannya kita jumlahkan, 7 tambah 2, 9. 1 tambah 2, 3. Berarti jumlahnya adalah 398. Siswa di sekolah Udin cukup banyak. Nah, ini jumlah siswanya berbeda adik-adik. Ada 125 siswa laki-laki dan 117 siswa perempuan. Jumlah siswa di sekolah Udin seluruhnya adalah, nah, tadi bisa dikerjakan dengan cara panjang dan cara pendek. Cara panjangnya kita ubah dulu semuanya. 125 sama dengan 100 tambah 20 tambah 5. 117 sama dengan 100 tambah 10 tambah 7. Kita jumlahkan dari satuan. Nah, 5 ditambah 7 itu 12. Nanti kita tulis dulu 12. Lalu 20 tambah 10 itu 30. 100 ditambah 100 itu 200. Nah, kita tulis dulu seperti ini adik-adik. Nah, karena di sini ada angka puluhan dan satuan, yaitu di angka 12, maka kita pisahkan dulu antara satuan dan puluhannya. Jadi seperti ini, 200 ditambah 30 ditambah 10, lalu ditambah 2. Setelah itu puluhan baru kita jumlahkan dengan puluhannya, ya. 30 tambah 10 itu sama dengan 40, berarti 200 ditambah 40 ditambah 2 sama dengan 242. Itu kalau mengerjakannya dengan cara panjang. Kalau dengan cara pendek, sama seperti tadi, 5 ditambah 7 terlebih dahulu. 5 ditambah 7 sama dengan 12. Maka kita tulis dulu angka 2 di sini, di bawahnya. Lalu kita simpan 1 di depannya. Karena 12 itu terdiri dari satuan dan puluhan. Jadi 2 ditambah kedepannya 1. Jadi jawabnya 242. Kita lihat contoh soal berikutnya. 267 ditambah 129. Kita kerjakan dengan cara panjang. 267 berarti terdiri dari 200 ditambah 60 ditambah 7. 129 sama dengan 100 ditambah 20 ditambah 9. Lalu kita jumlahkan dari satuan, 7 ditambah 9. Nah, kalian bisa berpikir begini, 7 ditaruh di pikiran kalian. Lalu kalian buka jari kalian sebanyak 9. Baru kalian hitung setelah angka 7, hitung jari kalian. Jadi 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Sekarang 60 ditambah 20, ya, 0 tambah 0, 0. 6 tambah 2, 8. Jadi 60 tambah 20 adalah 80. 200 ditambah 100 sama dengan 300. Nah, di sini ada puluhan dan satuan lagi nih. Nah, kita jumlahkan di sini sama dengan kan 16. Lalu kita pisahkan dulu antara puluhan dan satuan. Maka hasilnya seperti ini. 6 ditambah 10 dari 16 ya. Lalu ditambah 80 ke depannya baru 300. Nah, kita jumlahkan adik-adik.
tiga dari belakang satuannya 6. Sekarang puluhannya 80 tambah 10. Ya, 90, lalu ratusannya masih tetap yaitu 300. Baru kita gabungkan 396. Jika ditulis seperti ini hasilnya. Nah, Kak Cera punya contoh lagi supaya kalian lebih paham. 185 ditambah 234. Maka jika dibuat dengan cara panjang, itu 100 ditambah 80 ditambah 5. 234, kalau dibuat panjang, 200 tambah 30 tambah 4. Kita jumlahkan dari belakang. Ya, 5 tambah 4 sama dengan 9. Lalu 80 ditambah 30, 0 ditambah 0, 0. 8 ditambah 3, 11. Berarti 110. Ratusannya kita jumlahkan juga. Ya, ratusannya sama dengan 300. Nah, di sini yang harus kalian perhatikan adalah angka 110 ini. Ada angka ratusan dan ada angka puluhan. Maka kita harus memecahkannya terlebih dahulu. Jadi satuannya tetap 9, 110-nya ini kita pecah jadi ratusan dan puluhan. Berarti 10 ditambah 100 ya. Jadi kita pecah dulu baru ditambahkan 300. Sama-sama ratusan nanti kita jumlahkan. Kita tulis satuannya dulu 9, puluhannya 10. Sekarang 300 ditambah 100. Ya, 400. Maka 400 ditambah 10 ditambah 9 jawabnya 419. Itu cara panjangnya. Sekarang kita latihan untuk cara pendeknya. 475 ditambah 254. 5 ditambah 4 sama dengan 9 ya. Kalian hitung 5 ditambah 4 sama dengan 9. Lalu 7 ditambah 5 berapa adik-adik? 7 ditambah 5 itu 12. Tidak kita tulis 12, tapi kita lihat angka paling akhirnya yaitu 2. Kita tulis dulu angka 2. Lalu satunya di mana, Kak? Satunya diberikan di angka depannya, diletakkan di atasnya seperti ini. Nah, tadi kan 12. Kita tulis dulu 2, lalu menyimpan 1. 1 ditambah 4, ya 1 ditambah 4 sama dengan 5. 5 ditambah 2 sama dengan 7. Soal berikutnya, 636 ditambah 182. Kita jumlahkan dari satuannya terlebih dahulu. 6 tambah 2. 6 tambah 2 adalah 8, kita tuliskan. Lalu puluhannya 3 ditambah 8. 3 ditambah 8 ada berapa adik-adik? Ya, 11. Apakah kita langsung tulis 11? Tidak, kita tuliskan angka terakhirnya. Angka terakhirnya adalah 1 dan menyimpan 1. Nah, menyimpan 1 di sini kita jumlahkan. 1 tambah 6. Ya, 1 tambah 6, 7. Tambah 1, 8. Berarti jawabnya 818. Kak Cira punya contoh berikutnya ya, supaya kalian lebih paham. 349 ditambah 49. 9 ditambah 9 berapa adik-adik? Ya, 9 ditambah 9 adalah 18. Apakah kita langsung tulis angka 18? Tidak, kita tulis angka 8 dan menyimpan 1. Ya, kita letakkan di depannya. 1 ditambah 4 sama dengan 5. 5 ditambah 4 sama dengan 9. Lalu di sini, karena 3 tidak ada penjumlahnya yang lain ya, berarti jawabnya 3. Totalnya 398. Soal berikutnya adik-adik, 126 ditambah 158. Kita kerjakan dari satuannya dulu. 6 ditambah 8 sama dengan 14. Menyimpan 1 ya, di depannya. 1 tambah 2, 3. 3 ditambah 5, 8. Lalu ratusannya kita jumlahkan. 1 ditambah 1, 2. Berarti
Hasilnya adalah 284. Sangat mudah kan adik-adik? Nah, demikian tadi pembelajaran yang bisa kita pelajari bersama di subtema 3 pembelajaran 1. Sampai jumpa kembali di video pembelajaran Kak Citra selanjutnya. Tuhan memberkati. Jangan lupa tekan tombol subscribe, lalu tekan loncengnya, tekan juga tombol like, lalu share ke media sosial kalian. Jangan lupa untuk ikuti media sosial Kak Citra. Terima kasih.